lemas. Marwoto. Jangan lemas. Marwoto. Jangan lemas. Mes, aku nggak lemas. Tadi kita seru banget ya main. Permainan yang tadi yang paling seru menurut lo apa, Sep Selby? Apa sih? Steady. Ya udah. Selby mulu lu. Bestie baru. Yeah. Gue Peaky Blinders dong. Games yang paling seru. Apa yang paling seru? Tadi tuh yang kita berendam di air es. Terus yang apa namanya? Super Flash. Yang paling seru tadi pas gue berendam bareng dia nih berdua. Pakai air es. Gak ada. Ada ya? Ada. Ada ya, ada gak nih? Pokoknya semua seru tapi ya. Seru banget, seru banget. Akhirnya gue sama Reisa menang, guys. Ada penentuannya, nggak bisa gitu. Lah kan lu udah tadi kecebur got, gimana? Ya, kecebur got mah kalah. Sampai kecebur got loh, makanya kita bisa sampai menang. Ya kan? Udah mulai panas nih. Ya iya, orang udah gue panasin. Oh iya. Kita masak apa nih? Kita mau masak ini menu spesial tapi simple juga. Spesial tapi simple? Cemilan buka puasa nih. Takjil-takjilan lah ya. Takjil-takjilan. Namanya adalah Lumpia Mesir. Lumpia Mesir. Oke, bahan-bahannya dulu ya. Bahan-bahan dulu. Oke. Nih, ada daging sapi. Biasa kofta itu kan pakai daging kambing atau domba. Iya. Kan? Kita pakai sapi aja. Yang gampang didapetin. Sapi cincang ya, daging sapi cincang. Terus nanti yang gue campur sama cabai hijau yang besar seperti ini. Terus ada bawang bombay, bawang putih, ya beberapa siung nanti kita pakai. Ada telur juga, nanti ada breadcrumb. Ini untuk sebagai perekatnya nih. Apa nih? Perekat hubungan. Wow. Jadi nanti si daging sapinya itu nggak mudah. Jadi kalau kita potong gitu, dia nggak langsung bleber keluar. Sama nanti juga kita akan tambahin sama petersilin. Nah, biasanya kan petersilin ini cuma sebagai hiasan, tapi enggak. Nanti kita akan campurkan juga sama daging gilingnya. Gitu. Sama aroma Middle Eastern-nya itu dari bukan sayang. Ini namanya daun ketumbar atau cilantro. Cilantro. Ya. Namanya banyak. Ada yang ngomong dia wansui. Wansui atau cilantro atau daun ketumbar. Okay, kita mulai aja. Kita potong-potong dulu. Oke. Okay. Di sini gua ada mixing bowl, gua masukin dulu daging gilingnya. Ini sebanyak kurang lebih 500 gram ya. 500 gram ini untuk berapa porsi nanti dapat lumpianya? Wah, bisa banyak nih, bisa kurang lebih 15. Wow. 15 10 1 2 3 4 5. Iya, tapi kalau mau hemat lagi banyakin aja nanti breadcrumb ya kalau buat jualan. Oh. Karena biar lebih murah kan. Jadi bisa lebih banyak lagi jadinya gitu. Sama tambah kaldu sapi dikit biar aroma sapi. Itu taktik-taktik jualan ya. Yo. Lu di permasakan, dunia permasakan ini udah berapa tahun sih, emang? Dari 2005. Wow. Oh, berarti udah. Aku masih 4 tahun. Kamu masih 4 tahun. Aku masih 4 tahun. Iya. Berapa? Aku udah 32 waktu itu kan. Bebas tua banget. Dia baru 5 tahun, kamu 32 tahun. Aku yang 32. Tahun 2005. Chef. Yes, masakan apa yang tuh? Paling rumit apa yang pernah dimasak? Yang paling rumit. Enak banget ya. Iya. Gampang banget. Jadi kita mau ngecop-ngecop. Iya. Yang paling rumit, kalau menurut gue yang paling rumit itu bikin coklat. Ya, ngolah-ngolah coklat. Maksudnya? Ya. Aku suka banget coklat. Coklat. Aku juga. Karena memang ngolah coklat itu kan butuh suhu ruangan yang tertentu gitu kan. Sama peralatan yang dia bisa sampai buang buka sambil ngomong sendiri. Udah berapa jari yang kepotong? Iya. Tuh, dia gitu. Ini gua gitu memang kayak Deadpool, ya kalau kepotong nunggu lagi. Iya. Dia enggak sambil enggak ngelihat loh, dia bisa loh motong-motong gitu. Bisa banget. Udah ahli loh. Seru ya. Yap. Kita masukin ya bawang bombay. Nah, bawang bombay ini bisa dicincang kayak gini atau diparut. Juga boleh ya. Parut juga boleh. Terus ini bawang putih. Oh, bawang bombaynya kita nggak pakai satu, cuma setengah. Setengah aja. Setengah. Oke. Okay. Jadi kalau setengah kilo berarti bawang bombaynya setengah. Chef, ini kita sambil ngobrol-ngobrol ya sama Raisa juga. Oh, iya. Anak cantik. Ngeliat itu kayak terpesona gitu. Iya dong. Anak cantik, Raisa sayang. Kamu tuh udah terjun ke dunia aktor tuh udah dari lama ya. Dari tahun 2018. Dan katanya waktu itu masih kelas 2 SMA. Betul. Jadi 2018 kelas 2 SMA, gue udah kuliah. Dan katanya gara-gara kamu sibuk banget syuting, kamu hampir dikeluarin dari sekolah. Iya, aku sempat mau dikeluarin dari sekolah. Bisa-bisanya sekolahnya. Kenapa? Karena waktu itu kan aku udah sebenarnya kelas 2 mau naik ke kelas 3. Terus itu harus udah persiapan ujian dan lain-lain kan, rempong. Sabah ya? Sedangkan aku syuting terus tiap hari. Atau stripping. Iya. Oh my god. Terus kata guru aku, ya udah pilih syuting apa pilih sekolah.
kamu pilih syuting sama pilih aku. Kamu bisa gak sih kayak balance gitu antara syuting sama belajar gitu? Alhamdulillah sampai sekarang sih masih bisa ya. Mbak, salam mas. Udah, ini aja dulu. Iya.